Okay, pada nanyain semua, Aston Junior apa kabar? Karena ada yang baru nih. Ini wahana, gue bilang wahana baru di sini lumayan gokil. Tada! Masuk kandangnya baru besok pagi, baru besok subuh. Ya udah gue begadang di sini, nginep di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu. 2, 1, go, buka. Oi, oi, ampun, ampun. Jinora atau dah? Oke, okay, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, okay, pada nanyain semua, Aston Junior apa kabar? Sekarang gue bikinin konten buat kalian nih, tentang Aston Junior. Tapi, ini ada yang baru dari Aston Junior. Yuk, kita ambil masuk kandang nih. Jadi, gue kayak selalu berinovasi gitu, Cie. Selalu mencari hal-hal yang baru, agar Aston Junior lebih senang, lebih bahagia, gak bosan, dan guenya pun ngurus merekanya juga biar gak gitu-gitu aja ya, biar gak bosan. Jadi selalu mencari hal-hal yang baru atau enrichment baru ya, karena ada yang baru nih. Ini wahana, gue bilang wahana baru di sini lumayan gokil. Jadi kalau misalkan ada tamu atau gak ada temen kesini, ini bisa diaplikasikan ke mereka, dan ini cukup menarik ya. Kayaknya belum ada lagi tempat lain selain Kebun Batang ya, maksudnya kalau pribadi gini belum ada lagi. Yaitu tada! Gimana? Gokil gak? Wow. Ini baru banget jadi, masih fresh banget. Gue langsung mau coba, gue sebagai kelinci percobaannya, gue coba masuk dalam kandang, tak sejenak keluar, gue ngasih makan dalam kandang. Interaksi dari sini, dalam sini. Tuh. Ya jadi langsung aja gak pakai lama, gue langsung coba nih wahana barunya. Biar kalian senang, biar kalian seru liatnya. Apalagi kalau ada orang baru kesini. Jadi komen di bawah nih, kira-kira bintang tamunya siapa yang suruh masukin kesini. Yang suruh itu orangnya yang takut. Kalau nggak takut itu ya nggak rame. Harus yang takut jadi ekspresinya heboh kan gitu. Cari yang takut, kira-kira siapa yang bakal seru kalau dibahas di sini. Jangan lupa subscribe sekarang. Klik tombol subscribe dan loncengnya di klik di sini. Oke? Okay? Nih guys, sekarang lihat dalam nih. Jadi ini kasih nama apa ya? Kasih nama apa ya? Gue bilang belum ada nama. Pokoknya ini kandang dalam. Jadi kita di sini objek ya. Korban. Tersangkanya Aston Junior. Korban di sini. Diam di sini, ntar gue kunci dalam, digembok. Orang diam sini, ntar Aston Junior keluarin. Udah deh. Berasa di tengah-tengah kandang. Emang benar di tengah kandang ini, cuma di cage gitu. Jadi seru. Buset, wahana pribadi di rumah ada ginian. Juga kuat ya, aman tuh. Gua tahan juga apa? Udah gua cek. Diinjak-injak aman. Nih gue loncat ke atas, cobain nih teh. Biar tahu segimana kuat ini. Ini kandang ya. Tuh. Aman ya, kuat. Oke. Jadi sebelum orang lain, gue dulu ntar yang di sini cobain sekarang. Sebagai percobaan. Oke, udah gak sabar kan gue masuk, ayo. Pak Yayat, ambil gembok. Yang di kandang pintu masuk sama pintu yang ke belakang. Ambil satu masing-masing. Ini gue disiapin dagingnya, jadi kita kasih makan dalam kandang ya. Gue lupa beli gembok. Pak Ed suruh beli gembok dulu bentar ini. Harus digembokin kan.
biar aman. Gue lupa beli gemboknya karena dadakan banget ini, masih rada gak basah sih, udah kering cuman masih fresh gitu, masih fresh banget. Semen juga belum 100% kering, cuman gue langsung coba pakai aja sekarang biar payet di gembok dulu. Oke, udah siap. Di sini gue taruh kamera. Di sini juga taruh kamera. Di sini taruh kamera HP. Ini GoPro aman. Di daging di sini. Sarung tangan udah siap. Tinggal ngerepasin mereka. Wih, deg-degan sih. Seru kayaknya. Gue belum pernah sih kayak gini. Cuman ya kita percobaan ya. Gue jadi kerja percobaan sehingga kalau ada tamu mereka udah ada gambaran bahwa begini akan begininya aman. Cuma masalahnya ini kalau misalnya asal jendela dikeluarin dan mereka nggak mau masuk lagi lama, kayak Jinora dulu pas pertama kali datang keluar. Jinora, hey. Jinora, kenapa kamu masuk? Kamu masih di sini aja masih tawaf. Astagfirullah, kasian Pak Lo. Saya tuh masuk kandangnya baru besok pagi, baru besok subuh. Ya udah gue begadang di sini, nginep di sini. Padahal nggak bisa kemana-mana lagi kalau mereka nggak mau masuk kan. Kalau gue keluar ya dai gitu kan. Jadi ya doain teman-teman semoga lancar. Oke, gue kurung dulu. Ya Pak Lo, Pet, tolong gembok. Minta sarung tangan plastik lagi dong. Dikurung dalam kandang. Dikurung di kandang dalam kandang. Oke. Kasih nama, guys. Nama kandang ini apa? Kayak jadi kalau ada tamu tuh kayak saatnya kesini gitu kan, seru. Ini gembok dulunya. Udah aman? Aman ya? Ini kalau kebuka ya udah, enggak ada sisa gue. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga lancar. Bismillah. Ayo. Tuh, siap dilepasin asan jendolanya. Oke, udah aman semua? Pak Yet, Pak Lo udah aman? Digembok semua? Udah, keluarin asan jendolanya secara bareng-barengan. Nanti aku yang ngitung ya. Udah siap Pak Yet, Pak Lo? 3 2 1 Go, buka. Hai, Jinora. Oi, oi. Ampun, ampun. Ampun. Kasih makan. Ini nih. Shan, sini Shan. Ini papa. Dia bingung kayak. Wah, rasanya are banget di sini sumpah. Seru. Kok geli ya, merinding ya? Saya nyanyi deket-deket tuh. Ini coba makan di sini nih. Jinora. Esan. Iya, enggak apa-apa, tempat baru sih. Enggak aneh. Ada hal baru, dia nyium-nyium lagi karena ini pasti bau besi baru. Shan. Serem juga, sumpah. Gokil. Seru-seru di sini, seru. Kok gua seru enggak tahu orang lain. Ini nih. Oke, dapet. Itu Esan manjat-manjat. Kayaknya udah mulai rontok. Ih, digigit tuh. Iya, ada tesnya dulu nih, biasa ada barang baru. Berarti harimau itu sangat hati-hati ya. Mereka tuh sangat hati-hati ke benda-benda atau objek baru di dalam teritorialnya. Masih ada bocet sedikit ini, Jenura. Sini. Nah. Set, seru banget, gokil. Jangan dibuka pagar ya, jangan dibuka. Ini nih, ini lihat ini. Set. Jinora atau udah dicakar si Esan? Ya iyalah, itu sakit. Sakit itu pakai kuku kamu, ngaku. Pakai kuku kamu itu pasti nyangkut kelihatan kok. Gua ngeliat banget tadi Jinora nyakar Esan itu sampai
kulitnya ketarik bener loh. Esan gimana nggak counter? Esan, boy. Sini. Wow. Ini sila sini, San. Ya udah lah. Esan maunya apa sih? Gokil. Wow, keren banget. Keren. Di sini. San. San, ini. Wow. Gila kayak jadi ada hiburan baru banget di sini, parah. Keren sih. Chan. Keren. Sumpah keren. Enggak bohong. Oi, boy. Hai, boy. Oh, ada jendora. Enggak, jangan berantem. Nih, Chan. Up. Oh. Hai. Sen boy. Sen. Gila. Berasa di kebun batang mana gitu, padahal di rumah sendiri. Oke, jadi rasanya itu di sini kayak gua benar-benar di tengah-tengah antara Jinro dan Esan gitu. Benar-benar kayak dalam kandang, emang dalam kandang. Cuman walaupun ini ada teralis, ada cage ya yang cukup tebal, tapi rasanya berbeda dibanding gua di luar kandang seperti biasanya. Ini pengalaman baru, experience baru, sama sensasi baru, sumpah. Keren banget, kokil. Jadi langsung aja, nanti di komen di bawah kira-kira siapa yang paling heboh, yang paling seru kalau orangnya dimasukin di sini, oke? Okay? Ntar gue undang orangnya, jadi makin seru di sini nih. Gue pengen lihat reaksi mereka-mereka semua. Oke, okay, teman-teman, sekarang udah cukup. Sekarang gue pengen coba masukin Asan Jinoranya, mau nggak masuk ya? Karena mungkin nggak gampang. Ayo, Payet, Palu. Semoga Esan Jinora mau masuk, jadi gue bisa keluar. Kalau mereka nggak mau masuk sampai besok pagi, gue di sini sampai besok pagi juga. Tamu pun sama, ntar orang yang kesini pun terms and agreement nih gitu. Dia kemungkinan nggak akan keluar dari sini kalau Jinora Esannya nggak mau masuk kandang. Buka aja, Payet Palo. Suruh pada masuk. Chan, Jinora masuk dong. Ya, Esannya mandi. Ini juga hot dog buka dong. Payet Palo mana? Jinora masuk dah. Tutup. Pancing tinggal Esan. Sen, jangan mandi, masukkan dan lu bapak mau keluar. Esan tidak. Ini kayak kerangking monyet ya. Kayak bisa ngapain pun di sini bisa. Kayak mau ngapain pun di sini bisa. Bisa kayak gitu. Nah, Esan masuk. Yeay, gua bisa pulang ke rumah. Ini emang di rumah sih. Gua bisa keluar kandang. Bisa pulang ke rumah. Ini emang gua di rumah sih, tapi gak bisa kemana-mana. Oke. Ini kayaknya buat ibu-ibu atau bu guru yang punya murid ya, atau anaknya bandel banget bisa dikirim ke sini sekarang. Untuk hukuman siksaannya anaknya di sini dikerem. Kalau misalnya dikerem dalam gudang, dalam kamar mandi yang gelap gitu udah aneh, Bu. Itu kurang menarik dan kurang menantang. Kalau anaknya taruh di sini lebih seru. Iya, metode baru buat ibu-ibu, langsung aja bisa kontak ke nomor ini, enggak tuh bercanda. Seru, gua aja yang safari ke tempatnya Jinora, beda sensasinya sumpah. Berbeda 30 derajat ketemu mereka, berbeda banget. Keren. Kayaknya langsung sekarang subscribe sekarang, klik subscribe sekarang, share ke teman-teman kalian semua biar pada lihat serunya Esan Jinora ketika ada gue di tengah-tengah kandang mereka. Gokil. Hai. Pengen keluar. Kalau hujan udah aja kuyup di sini. Pak, keluar pak. Ini kayak siamangnya di Bon Bin gini kan. Finally I'm free. Woo! Seru banget. Itu daging aku makan sama Jinora. Gak apa-apa. Dia belum biasa. Ntar biar mereka keluar,
nggak ada orang dalam biar mereka adaptasi dulu sama tempat ini. Jadi ntar kalau ada tamu pun dia udah kebiasa pasti lebih interaktif kan. Gokil. Sekarang langsung komen di bawah siapa yang paling cocok masukin kanan sini. Oke, yang reaksinya mungkin paling heboh, paling seru. Orangnya harus takut harimau ya, harus yang heboh. Kalau misalkan yang dingin yang biasa aja nggak seru, harus yang heboh. Oke, ntar biar gue masukin di sini. Atau mungkin kalian punya ponakan, punya adik, punya sepupu yang nakal-nakal, masukin di sini boleh. Atau taruh di sini nggak apa-apa, boleh langsung. Oke, teman-teman, sampai situ aja vlognya. Semoga kalian terhibur, teredukasi tentang konten-konten satwa liar dari gue. Semoga bermanfaat juga. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk untuk channel gue satwa sekarang karena gratis. Oke? Dan seru nonton konten animals buat animals gini yang content creator dari Indonesia kan banyak, lumayan banyak. Dan yang misalnya ada aku, Apanji, sama Kak Irfan, itu luar biasa semua mereka content creator yang keren-keren semua. Jadi langsung subscribe sekarang, oke? Okay? Dan see you next video. Bye-bye.